Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki ana sing takon, apa bahasa Arab melipir, Pak? Oh, melipir itu bahasa Jawa ya? Iya. Melipir gue kalau kita padankan dengan bahasa Indonesia itu kira-kira sepadan dengan kata diam-diam. Dalam bahasa Arab, melipir atau diam-diam itu menggunakan asarro sirron. Contohnya, huwa kharaja minal baiti wa ana na'im. Dia diam-diam keluar dari rumah saat saya sedang tidur. Atau bahasa Jawanya, wong kae mlipir metu kang omah pas nyong lagi turu. Nah, itu bahasa Jawanya. Contoh yang lain. Iya ja'atni sihron wa qalat li ana uhibbuka. Iya ja'atni sihron wa qalat li ana uhibbuka. Wong wedok kae mlipir nemuni nyong terus ngomong nyong tresno karo sampean. Orang perempuan itu datang menemui saya diam-diam, kemudian menyampaikan kepada saya mencinta ibu. Jadi dalam bahasa Arab, melipir yang sepadan dengan kata diam-diam itu menggunakan kata asarro sirron. Contoh yang lain. Hiya tusirru an-nadra ilayya athna al-haflah. Dia diam-diam memandangi saya di tengah-tengah pesta. Ini contoh yang lain. Jadi kesimpulannya, apabila kita mau menerjemahkan kata melipir dalam bahasa Jawa atau diam-diam dalam bahasa Arab menggunakan asarro sirr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.